Lah, belum ketemu. Belum ketemu. Guys, aku gak bisa terlalu spill gimana-gimana ya. Ini masih top secret. Tapi mereka udah geng sosial itu udah tahu aku lagi deketin sama siapa. Halo geng sosialita. Nanti bakalan gue publish gak? Kayaknya enggak sih. Secret aja lah. Publish juga gak ada itunya. Cakep gini rambutnya. Iya, ini dipotong sama di curly sejuta berapa ya? 1.800.000. Kirain istirahat sosmed untuk berapa lama? Sehari aja cukup. Emang boleh cakep ini? Emang boyeh. Awas takut jebakan. Aduh. Yang ada mereka takut sama aku, guys. Mereka takut sama aku karena dia tahu siapa aku yang geng sosialita tahu aku lagi dekat sama si Koko, tahu. Mereka tahu siapa si Koko. Ketar-ketir mereka. Kemarin gak jadi ketemuan bang. Belum bisa aku spill. Curly permanen dulu kan. Oh bisa juga ya curly permanen ya. Silent is golden. Iya. Silent is golden. Abis itu udah kencing-kencing lah mereka. Udah ketemu kok belum? Aku mau on the way ke sana. Date-nya mau gimana? Sabar, say. Sabar. Ya bukan kok-koknya sekali, bukan. Bukan si baba-baba itu, bukan. Berarti sisanya enggak tahu. Si Isa nggak tahu itu siapa, tapi temannya si Isa tahu itu siapa. Hebat saya bisa jadi geng sosialita, karena geng sosialita mereka bohong semua, terus mereka mau biar si tantenya, mamanya si Koko ini nggak suka sama aku. Dibela lah sama si Koko. Padahal gue nggak ngasih tahu ya siapa si Koko, berapa, nggak pernah aku bilang juga, nggak pernah aku spill juga ya kan. Tapi dari gini kita tahu sih siapa yang benar siapa yang salah ya kan. Ya udahlah. Granola betul granola. Lebih rapi ya iyalah. Orang di blow dry gini. Cici banyak mata-matanya. Sebenarnya bukan mata-matanya ya guys. Ini orangnya langsung gitu. Tunggu ya tante ya, kalau tante mau nanya apa-apa langsung ke aku. Tunggu ya tante. Aku akan menjelaskan semua kebusukan geng sosialita.
Mereka deg-degan, guys. Gue jauh-jauh ke Amerika, ketemu-temunya sama itu juga, sama yang masih berhubungan sama geng Sosialita. Siapa Cece, siapa balik dong? Halo Sinta. Koko Pandang, Endul tuh Koko Pandang. Saya tahu apa? Hai Jenna Cho. Saya tahu siapa, tahu siapa? Yang Sosialita siapa aja? Ada Amel, ada Natasha Endar, ada Fitri, ada Ola. Masa sama Kohans? Enggak lah. Orang pokoknya di Amerika, Kohans kan sendiri Indonesia. Gitu ya. Nanti ya. Kalau misalnya aku udah ketemu sama Koko, udah jadian, enggak apa-apa. Ayo kok tanggapin dong sikap FS, seorang Ola. Dibilang nyerang juga enggak sih, dia cuma bikin statement apa ya. Aku udah menghubungi yang punya podcast, kenapa begini-begini kan. Tapi lihat aja dari sikapnya dia ya kan. Si yang dari situ spill nama kok jadi bukan. Kojeri mah di Indonesia orang ini yang aku deketin, kokonya di Amerika kok. Kojeri mah udah umur 60 lebih kali. Gua sama yang umur 39, guys. Kokonya ada bini enggak ada lah. Single. Kangen Kak Halo. Koko PHP enggak sih, Cek? Enggak PHP. So sweet banget sih Koko. So sweet. Makanya awalnya aku emang acara ini berdoa ya guys. Bukannya percaya ini pakai hawa nafsu atau apa, enggak. Aku berdoa Tuhan carilah yang terbaik dan aku dikasih yang terbaik guys. Udah gak ada lagi yang lebih baik dari si Koko ini, gak ada. Kapan ketemunya? Kalau gak besok lusa. Aku terbang dulu ke Singapura, dia lagi di Singapura soalnya. Gak niat oplas hidung biar makin perfect. Thank you. Is that LA? It is LA. Yeah. Yeah, did. Besok spill ya. Gak bisa di spill kayak. Gak di spill aja udah geng Sosialita udah kencing-kencing, apalagi di spill. Jangan lupa spill kokonya, aku gak bisa spill kokonya, itu privacy. Mampir ke Jakarta gak? Belum tahu. Bye-bye deh mutal. Aduh, kalian lebay. Mutilasi aja lah. Enggak spill berarti penasaran parah. Banyak ketinggalan live-nya cuy, nanti di save ya. Aku enggak save ini. Semoga berjodoh ya Kak. Thank you. Lagi bekerja dong, iya. Spill geng Sosialita aja lah, sadu nggak pengen tahu private cewek ya. Nanti guys, aku bentar lagi udah mau terbang. Kalau misalnya mau spill, aku harus in the mood. Dan mereka baru ngadu ke si tante baru tahu aku siapa gitu loh. Kepo si tante juga. Hai Tan, nice to meet you. I will see you soon, okay?
jadi ke Dubai, enggak jadi ke Dubai. Yang penting safe flight ya, 17 jam ya Tuhan ke Singapura. 15, 17 ya. Cek handphone dulu ya bentar ya guys. Emang si tante suka nonton kakak lah, tadinya nggak nonton. Ya kebayang 15 jam gimana rasanya. Rasanya enak-enak endul. Aku suka Yoke yang mending privacy aja bagus betul. Terus Natalan kemana kak bareng sama kokonya? Thank you so much. You finish with the party? No. This is new. It's good, huh? You want vanilla? Yes. Dia pengen kue aku. Ini tuh aku beli kue buat si Koko tahu. Nih aku beli dua ya guys. Portos buat si Koko. Oleh-oleh. Ada apa gitu, cheese ball gitu-gitulah. Aku beli dua box. Tuh. Takut nanti dia lapar. Aku bawain oleh-oleh. Dan ini si Koko yang nyamperin ke Singapura. Yes. That's right. Merek parfum apa? Aku suka Tiffany. Katanya si Koko lagi dia. Enggak, dia lagi di Singapura. Ada family emergency. Outfit kali ini keren kok paduan warnanya. Karena orang-orang yang high end itu mereka nggak suka yang terlalu gonjreng-gonjreng guys. Mereka sukanya kayak yang nude, kalem gitu loh, black, white, warna-warna soft gitu. Nggak suka yang gonjreng gitu, nggak suka mereka. Kalau nggak jadi ketemu di Singapura ya nggak apa, main aja. Rempong sama BH, iya turun mulu. Turun mulu BH-nya. Kayak-kayak Korea-Korea gitu gak sih guys? Sarangyo, opa woyo. Hati-hati ditipu. Tipa-tipa-tipu. Cece mau ketemu Maria. Gitu cantik elegan. Berapa hari di Singapura? Kayaknya aku langsung sehari dua hari deh. Telepon dong kokonya. Kokonya lagi sibuk. Mirip Mona Ratuliu. Kagep lagi di Singapura. Iya kayaknya aku ketemu sama Kagep deh. Kalau sudah cantik jangan barbar dulu ya kok. Iya enggak. Hati-hati Singapura COVID meningkat. Oh wow. Oh wow.
bentar lagi aku boarding ya guys. Miss you kakak cantik, thank you. Emang gak ke Batam gak? Kayaknya enggak sih. Dari kemarin belum ketemu. Ada family emergency guys. Udah pernah teleponan belum? Belum. Take care, thank you. Beda auranya. Cocok rambutnya bagus begitu. Thank you. Hati-hati ya, Ci. Thanks. Gaby kan ada konser di Batam. Do you plan to see her perform? I don't think so. Not this time. Berarti belum pernah ketemu. Belum. Udah jangan ngomongin si Koko guys. Topik yang lain. Aku nyampe jam 8 malam. Erisha. Besok berarti aku harus begini ya. Udah di ghosting ya? Enggak di ghosting. Kok di ghosting? Spicy Andri. Mencurigakan. Gak usah bikin-bikin itulah guys. Gak usah bikin-bikin apa. Gak usah bikin-bikin cerita deh. Aku itu gak pernah bohong sama kalian. Kalau di ghosting dia bilang di ghosting. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Kenapa gak mau ngomongin Koko? Karena dia orangnya private. Semuanya pada khawatir. Enggak, khawatir is good. It's okay, I'm not saying that you guys cannot care about me. Tapi jangan yang berlebihan gitu kayak ih udah di ghosting, udah apa psycho the hell. Masih di LA enggak, saya udah San Francisco. I'm going to Singapore in 30 minutes. Kamu udah di Ohio, Spicy Andrew, atau di Dallas? Yang bilang ghosting ngaco. Iya. Private nggak mau ketahuan, bukan nggak mau ketahuan, males huru haranya. Yang kemarin jajalin baju warna-warni biru nggak jadi ketemuannya, cuman jadi apa? Aku bawa bajunya. Kalau putus sama Koko akan huru hara lagi nggak? Nggak juga lah. Udah happy begini juga kok. Rencana di Singapura kemarin, ya mau ketemu si Koko. Aku mau ke Singapura mau ketemu si Koko. Kamu keterbang ketemu. Iya, yeah. There's a family emergency, makanya aku harus ke Singapura saya. Besok spill sih kok nggak bisa, dia private orangnya. Uja, oh my god, safe flight yes. Udah lah guys, nggak usah terlalu kepo, doain aja yang terbaik betul. Itu yang I need. Makanya gue males nge-live kayak gini ya. Kalian berasumsi, kalian dengerin aja cerita gue, ngerti nggak sih? Berapa lama di Singapura? I don't know yet. Kalau sudah pis-pis mah gitu nggak suka barbar ya.
belum ketemu. Ke Singapura sama siapa? Ada temanku, ada dia, ada keluarga, semuanya keluarganya. Sailor Moon punya siapa? Punya si Fitri lah. Kalian gak lihat aja bahas, dia bahasnya bahas siapa. Saya mau kita mau cerita seru loh, maksudnya cerita. Kalau ini pakai tas Hermes enggak, aku pakai tas Prada aja. Malu guys ketemu sana pakai tas Hermes gitu kan. Baru kenal kayak yang menter ngapain. Ya udah habis buang koko nih buat ketemu aja yang belum pasti. It's okay. Yang ngabisin duit gue, yang jalan-jalan gue bosen di rumah juga. Kenapa kalian yang ngatur? Kenapa kalian yang heboh? Pisces itu peka dan care banget, suka melayani pasangan gitu. Udah fishy belum kok. Gue gak bisa ceritain sama kalian. Pokoknya gue tahu mukanya dia kayak gimana aja. Pakai kacamatanya dong. Kacamata hitam atau kacamata itu? Gak ada kacamata putihnya, kayaknya aku taruh di situ deh. Kacamata bacanya kok. Kacamata hitam aja lah ya. Namanya effort. That's right. That is freaking right. It's an effort. Of course it's an effort. Kayak tukang pijit gak guys? Sering ketawa, bagus lah kalau kelihatan gini. Next time pakai aksesorisnya di tangan jam gitu biar tambah elegan. Ada sih kemarin ada Hermes sih, cuman nggak usah lah. Semoga pengorbanan Cece diremehkan, amin. Kacamatanya kurang cocok, terlalu kecil bikinnya. Tonton kacamata deh. Walala kayak Ayumi Hamasaki. Kenapa sih Kerry suka mainin rambut? Kenapa emang? Kenapa gue junggut? Turunin dikit ke kacamata. Devon, yes, is that you? Thank you for sunshine. Thank you for pain. Thank you for joy. Thank you for me. It's a beautiful day. Berapa lama penerbangan kak? Kak jauh kok. Cek gimana ketemuannya, aku belum ketemu. Udah guys, segitu dulu aja. Naik SQ nggak ada, naik unitut. Si Koko bukan ku, ya bukanlah, bukan sayang. Love barang-barangnya dong Ci. Aduh, ntar aku ituin aja, sumbangin aja. Bye, God bless you. Ya, bentar lagi aku mau boarding. Say. Aku ada uang Singapura gak sih? Oh, ada guys. Ada 50. Cuma 50 aja doang. Jadi tinggal tukar duit deh. Thank
you for sunshine. Thank you for coming. Mau kemana? Mau ke hatimu sayang. Thank you so much. Menuju kemana? Withdraw aja Cide Orchid nanti. Enggak juga harus kesana sih. Kalau nggak ngelontang bayar cicilan rumah gimana cok? Lah aku kan ada duit, aku kan ada simpenan sayang, ada save up. Gak usah mikirin cicilan aku. Tidak usah, aku tidak pernah meminta, malah memberikan. Ini telepon. Halo kok. Kirain lagi ngapain. Kenapa gak boleh kita kesana? Bisa pakai bisa surat kuasa kok itu kalau misalnya jual rumah. Aku aja nyampe Singapura itu jam 9 malam besok. 17 jam aja pokoknya dari sini, dari sekarang. Gua bentar lagi boarding.